Yang dibangkitkan soal Farhash itu sudah kalau ada laporan itu wajib disiasat. Tapi SPRM harus bertindak berdasarkan siasatan. Isu dia apa? Syarikat apa? Kes apa? Saya percaya yang Berhormat Pasir Mas tahu bahawa yang dikaitkan itu satu syarikat yang melibatkan Tuanku Sultan, tidak melibatkan Farhash. Kelulusan kontrak yang dikaitkan itu, kelulusan dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kerajaan yang Berhormat, bukan kerajaan saya. Tapi saya tak mau panjangkan kerana ini melibatkan isu-isu yang bagi saya remeh melibatkan individu. Kerana kebetulan dia pernah beberapa 4-5 tahun yang lalu, staf saya, maka itu dibangkitkan. Tapi saya nak beritahu, kelulusan pada syarikat itu adalah semasa kerajaan terdahulu. Satu. Semasa itu Farhash belum menjadi anggota syarikat tersebut. Tak apa. Ya, ya, ada ini betul-betul. Ada rekod. Saya ini bukan soal politik. Saya hormat jawapan dengan sopan kepada Yang Berhormat Pasir Mas yang tanya soalan dengan baik. Saya tidak pertikai. Kemudian syarikat yang berkenaan itu sekarang, ya, itu dimiliki oleh tuanku sebahagian besar sahamnya. Ini tidak ada kemengenaan dengan suara Farhash. Kalau ada pun, dia ikut tender proses biasa. Kalau ada pelanggaran, bawa. Saya bicara di parlimen ini, kalau ada kes, itu disiasat oleh SPRM. Dan kalau ada kes, saya tidak langsung menutupnya. Tapi saya tanya kes apa sekarang ini. Cuma dia kata ada kes. Tapi kalau yang dirojok kes satu, yang saya tahu, saya cek file, memang betul diluluskan pada tahun 22 sebelum saya jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tetapi untuk terus kaitkan kerana dia pernah jadi staf saya rasa kurang adil. Saya rasa jawapan ini bagi saya jelas. Tapi walau bagaimanapun, andai kata ada maklumat yang jelas yang melibatkan sesiapa pun termasuk saudara Farhash, Datuk Seri Farhash sekarang ini, dalam kes mana-mana, sila lapor. Dan saya pastikan SPRM tidak akan menutup. Ini saya nak jelaskan supaya jangan menjadi permasalahan kemudian nanti.